Halo semuanya, hari ini aku memasak ayam. Ini katanya ayam siap goreng. Rasanya mirip dengan ayam pemuda yang sudah memang terkenal di Surabaya. Nah, kita coba aja. Hari ini kita goreng. Jadi aku order ini pakai Paxel. Pakai Paxel, dikirimnya kemarin. Tadi hari ini sore-sore sudah sampai. Nah, sekarang kita panaskan dulu minyaknya. Lalu ayamnya kita goreng. Di dalam sini sudah ada bumbu kecapnya. Pastikan minyak dalam kondisi panas, tapi nggak berlebihan ya. Jadi satu paket ayam frozen ala pemuda ini isinya adalah satu ekor ayam. Jadi lengkap dengan kepalanya, cekernya, hati dan ampela. Juga berarti kita mendapatkan 2 potong dada dengan sayapnya dan 2 potong paha. Kira-kira cukup buat sekali makan untuk satu keluarga. Seperti memasak ayam goreng pada umumnya, kita balikan kalau kondisinya sudah matang di satu sisi supaya ayamnya tidak bolak-balik. Saran saya sih menggunakan penggorengan yang agak lebar biar nggak lengket satu sama lain dan menggunakan penjepit yang lebih besar. Ini penjepit aku kecil banget, kayaknya kurang cocok dibuat untuk goreng ayam. Gorenglah sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Kalau kalian suka garing, kalian bisa goreng sampai lebih lama dan warnanya benar-benar kecoklatan. Tapi kalau nggak terlalu suka yang garing, bisa digoreng lebih sebentar. Nah, kalau sudah matang, tinggal kita angkat saja ayamnya. Kurang lebih 10 menitan lah ya, kira-kira lamanya menggoreng ayam setelah minyaknya panas. Tadi kondisinya ayamnya sudah nggak beku ya. Mari kita makan. Semua orang yang makan ayam di rumah ini suka sama rasa ayamnya. Selain bumbunya yang meresap, memang rasa ayamnya ngangenin seperti ayam goreng ala pemuda Surabaya. Kamu bisa order, akan dikirim via Paxel, kondisinya aman kok datang. Ini ke Depok atau Bogor juga masih aman. Kalau kamu order, kamu tinggal follow Instagram Jaya Sempurna dan ada nomor WhatsApp-nya di situ. Kamu tinggal hubungi aja. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku ya. Bye-bye!